DP yang menjadi salah satu musisi yang peduli dengan konflik yang sedang terjadi di Gaza. Ia bahkan membuat sebuah konser amal yang didedikasikan untuk peristiwa tersebut. Good people, di tengah konflik yang bergejolak di tanah Palestina, semua umat pun tertunduk khidmat untuk mendoakan saudara yang tengah berjuang di tengah konflik yang sedang terjadi di Gaza saat ini. Termasuk para artis tanah air yang mengadakan sebuah konser perdamaian untuk Gaza di Cirebon, Jawa Barat. Salah satu pengisi acaranya adalah penyanyi cantik asal Bogor, Indah Dewi Pertiwi. Senang banget karena aku bisa ada di kebahagiaan juga dengan apa namanya tadi teman-teman Mas Charlie semua tim. Karena memang ini adalah konsep yang luar biasa sekali untuk mendamaikan semua segala sisi gitu loh. Lebih ke untuk zikir juga. Alasannya karena ini adalah satu acara yang memang bagus banget dan memang gak cuman dari Mas Charlie aja yang bikin kayak gini, tapi banyak juga yang harus memang bikin acara-acara seperti ini untuk perdamaian semua kalangan. Karena memang kan sekarang juga seperti kita tahu kan lagi ada konflik gitu loh di negara lain. Jadi memang kita di sini kan juga zikir bareng untuk di sana untuk biar konfliknya cepet selesai. Nanti kan memang aku senang banget sih acara-acara kayak gini, kayak tadi juga kan banyak banget kayak tari-tari daerah. Karena kan aku selama ini juga ngangkat budaya Indonesia, dan tadi aku senang banget nih lihat tari topeng lagi. Karena aku waktu itu pernah ke Cirebon juga tuh ngelihat langsung tari topeng, dan memang bagus banget sih. Aku emang suka banget ya kalau bukan kita yang untuk melestarikan kita lagi. Oke, itu yang dilakukan sama Indah Dewi Pertiwi tadi. Ya, memang apa ya, ini bukan kesempatan yang harus dilewatkan. Karena semua orang pasti pengen banget melakukan atau berkontribusi membantu apa yang terjadi di Gaza. Karena kita cuma bisa lihat di TV, memberikan bantuan dalam bentuk donasi misalnya, atau doa dan sebagainya. Kalau misalnya bisa berbuat lebih, kenapa enggak? Dan satu hal, ini semuanya berbicara atas nama kemanusiaan. Betul. So,